untuk tatapan mata, tetapi setiap pelukis pasti ada mesej tersendiri yang mahu disampaikan melalui karya mereka. Berpendapat bahawa masyarakat di negara ini kurang menghayati seni lukisan, pelukis profesional Ali Nur Azmal Yusof membuat satu kelainan, iaitu bermonolog di samping karya lukisannya di hadapan pengunjung yang berkunjung ke galeri. Ini darah jiwa bermen, tersisa di berjimat. Jejaka berusia 40 tahun ini berpendapat medium komunikasi terkini seperti media sosial seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya supaya keindahan seni dapat dikongsi bersama masyarakat dengan lebih cepat. Impact ataupun respon artwork itu sendiri. Jadi bermaksudnya lukisan itu dia tidak habis sebagai lukisan sahaja. Dia seharusnya makna dan konten ataupun penceritaan itu juga keluar. Keluar itu bermaksud dia reach people. Tambahnya lagi, seni sepatutnya menjadi penghubung antara manusia untuk berkomunikasi. Oleh itu, dia menghasilkan ukiran patung yang dinamakan Mr. Yellow yang mempunyai lebih 5,000 pengikut di Instagram dan sentiasa dibawa ke merata tempat untuk tatapan ramai. Hasilnya, ramai yang tertanya-tanya apa sebenarnya Mr. Yellow itu, lantas komunikasi berlaku. Interaksi. Okay, berinteraksi dengan society. Sebab apa? Kita tahu yang industri seni ini juga sebenarnya seni lukis apa semua, tak ramai orang tahu, bro. Tak ramai. Hanya dalam circle art saja, kan? Tapi what if kalau saya bawa sculpture ni ke kedai-kedai, ke teater, ke cinema, kan? Jadi orang macam somehow wonder, dia ada and then curious, apa ni? Baru-baru ini, Ali menghasilkan pameran solonya yang bertajuk Beyond Painting di Core Gallery Subang Jaya. Sebanyak 16 lukisan semi-abstrak dihasilkan oleh pelukis profesional graduan dalam bidang ijazah seni halus Universiti Teknologi Mara UITM ini. Pada usianya 15 tahun, beliau mendapat tempat pertama pada pertandingan seni Olimpik sempena pembukaan Museum Olimpik di Lausanne, Switzerland. Jadi, tidak hairanlah lukisan Ali ini tidak putus-putus dibeli oleh pencinta seni. Ali berharap agar masyarakat di Malaysia akan lebih menghargai seni lukisan dan penyampaian mesej daripada seni lukisan juga akan lebih cepat dan meluas. Ini pula berita baik kepada